Torik Halilintar dan Alia Mas Said makin mesra, Reza Artamevia patok kriteria untuk calon mantu. Hubungan Torik Halilintar dan Alia Mas Said makin dekat saja. Isu pacaran makin kuat saat Putri Reza Artamevia dan mendiang Aji Mas Said kepergok memanggil adik Atta Halilintar tersebut dengan sebutan sayang. Alia pun beberapa kali terlihat melakukan beberapa kegiatan dan menghadiri acara bersama-sama. Sama seperti Torik Halilintar yang kala itu masih menjalin hubungan bersama Fuji. Hubungan Torik Halilintar dan Alia Mas Said ini pun mendapat lampu hijau, terutama dari keluarga Gen Halilintar. Bahkan putra Geni Faruk Torik pun juga telah mendapat lampu hijau dari keluarga Reza Artamevia. Belum lama ini Torik diperkenalkan dengan neneknya Alia Mas Said. Beredar kabar Torik Halilintar akan melamar Alia Mas Said pada November mendatang. Soal hubungan asmara putrinya, Reza Artamevia tak ingin ambil pusing atau turut campur. Apapun pilihan Alia Mas Said, Reza Artamevia sebagai seorang ibu selalu mendukungnya. Apalagi pria tersebut adalah pria terbaik pilihan Alia. Tapi kata Reza, dirinya sangat mengapresiasi bahwa pria yang berani menemui dirinya secara langsung. "Kalau dia berani datang, saya pasti apresiasi," ujar Reza Artamevia dalam tayangan podcast YouTube bersama Atta belum lama ini.